реагирует, или чекист. Welcome to my channel. Tech, 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 technology. Kita ketahui Sukhoi Su-57 dilengkapi dengan berbagai senjata yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan tempurnya. Beberapa senjata yang dapat dibawa oleh Su-57 antara lain, rudal udara ke udara. Nomor 1, R-77. Kekuatan. R-77 juga dikenal sebagai AA-12 Eder dalam kode NATO. Ia adalah rudal udara ke udara jarak menengah yang dikembangkan oleh Rusia. Rudal ini dirancang untuk melawan target udara yang bergerak cepat dan memiliki kemampuan panduan aktif atau inframerah, jarak, dan kecepatan. R-77 memiliki jarak operasional sekitar 80 km hingga 110 km tergantung pada versi dan mode penerbangannya. Ia dapat mencapai kecepatan maksimum sekitar Mach 4 atau lebih dari 5.000 km per jam. Sistem panduan. R-77 dilengkapi dengan sistem panduan radar aktif yang memungkinkannya untuk melacak target secara independen setelah diluncurkan. Ini juga memiliki kemampuan panduan inframerah yang memungkinkan rudal untuk melacak target menggunakan panas yang dipancarkan oleh sumber panas di pesawat target. Kemampuan manuverabilitas. R-77 memiliki kemampuan manuverabilitas tinggi dan dapat melakukan manuver agresif untuk menghindari pertahanan udara musuh. Rudal ini dirancang untuk dapat mengunci target pada fase terminal untuk meningkatkan tingkat keberhasilan pengeboman. Nomor 2, R-73. Kekuatan. R-73 juga dikenal sebagai AA-11 Archer, merupakan rudal udara ke udara jarak pendek yang digunakan untuk pertempuran jarak dekat. Rudal ini dikembangkan oleh Rusia dan juga diadopsi oleh banyak negara lainnya. Jarak dan kecepatan. R-73 memiliki jarak operasional sekitar 30 km dan dapat mencapai kecepatan maksimum sekitar Mach 2,5 atau sekitar 3.000 km per jam. Sistem panduan. R-73 menggunakan panduan inframerah yang memanfaatkan panas yang dipancarkan oleh sumber panas di pesawat target. Rudal ini dirancang untuk diarahkan oleh pilot pesawat induk atau sistem pencarian dan pelacakan udara. Kemampuan manuverabilitas. R-73 memiliki kemampuan manuverabilitas tinggi dan dapat mengejar target yang melakukan manuver dengan cepat. Ini memungkinkan rudal dapat mengunci target pada fase terminal dan meningkatkan tingkat keberhasilan pengeboman. Nomor 3, Isdilye-810. Kekuatan. Isdilye-810 adalah rudal udara ke udara yang dikembangkan oleh Rusia. Meskipun informasi rinci tentang rudal ini terbatas, namun diketahui bahwa Isdilye-810 adalah rudal udara ke udara jarak menengah dengan kemampuan super manuverabilitas, jarak, dan kecepatan. Detail spesifik tentang jarak dan kecepatan Isdilye-810 sampai saat ini masih belum diketahui secara publik. Selanjutnya, rudal udara ke darat. Nomor 1, KH-38M. Kekuatan. KH-38M adalah rudal jelajah presisi jarak menengah yang dapat digunakan oleh Su-57 untuk menyerang target darat atau kapal. Rudal ini dikembangkan oleh Rusia dan memiliki kemampuan untuk menaik target dengan akurasi tinggi. Jarak dan kecepatan. KH-38M memiliki jarak operasional sekitar 40 km hingga 80 km tergantung pada versi dan mode pengoperasian. Kecepatan maksimum rudal ini adalah sekitar Mach 2,5 atau sekitar 3.000 km per jam. Sistem panduan. KH-38M dapat dilengkapi dengan sistem panduan laser, sistem panduan radar aktif, atau sistem panduan inframerah. Sistem panduan laser memungkinkan rudal untuk mengikuti sinar laser yang dipancarkan oleh pesawat atau sumber lainnya. Sedangkan sistem panduan radar aktif memungkinkan rudal untuk mengunci dan melacak target secara independen setelah diluncurkan. Sistem panduan inframerah memungkinkan rudal untuk melacak target menggunakan panas yang dipancarkan oleh sumber panas di target. Kemampuan manuverabilitas. KH-38M memiliki kemampuan manuverabilitas yang baik dan dapat menghindari pertahanan udara musuh dengan melakukan manuver yang kompleks. Rudal ini juga dapat diarahkan secara akurat ke target dengan menggunakan sistem panduan yang tepat. Nomor 2,
KH58 USHKE. Kekuatan. KH58 USHKE adalah rudal antiradiasi jarak menengah yang dirancang untuk menghancurkan sistem pertahanan udara musuh. Rudal ini juga dikembangkan oleh Rusia dan memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan menghancurkan radar musuh. Jarak dan kecepatan. KH58 USHKE memiliki jarak operasional sekitar 245 km hingga 250 km. Kecepatan maksimum rudal ini adalah sekitar Mach 3 atau 3.700 km per jam. Sistem panduan. KH58 USHKE menggunakan sistem panduan radar pasif yang memungkinkannya untuk mendeteksi sinyal radar musuh dan mengunci sumber radar untuk menghancurkannya. Rudal ini dapat bekerja secara mandiri atau dikendalikan dari pesawat induk. Kemampuan manuverabilitas. KH58 USHKE memiliki kemampuan manuverabilitas yang baik dan dapat menghindari pertahanan udara musuh dengan melakukan manuver yang kompleks saat menuju target. Ini membantu rudal untuk menghindari sistem pertahanan udara musuh dan mencapai target dengan lebih efektif. Kedua senjata ini memperluas kemampuan Su-57 dalam melaksanakan berbagai misi udara ke darat dan menghadapi ancaman pertahanan udara musuh. Selanjutnya, rudal anti kapal. Nomor 1, KH-35UE. KH-35UE adalah rudal anti kapal yang diproduksi oleh perusahaan Rusia Tactical Missiles Corporation. Rudal ini dirancang untuk menghancurkan target permukaan, terutama kapal perang musuh. KH-35UE memiliki berbagai fitur dan kemampuan yang membuatnya menjadi senjata yang efektif dalam pertempuran laut. Berbagai fitur utama dari KH-35UE adalah sebagai berikut. Kendali. Rudal KH-35UE memiliki sistem kendali otomatis yang terintegrasi dengan pesawat Su-57. Pesawat tempur dapat memberikan target kepada rudal ini, atau rudal dapat menggunakan sensor dan sistem navigasi sendiri untuk mencari dan mengunci targetnya. Jarak dan kecepatan. Rudal ini memiliki jangkauan serangan yang cukup jauh, dengan jarak maksimum sekitar 260 km. Kecepatan jelajah rudal ini adalah sekitar Mach 0,8, sementara kecepatan maksimumnya mencapai Mach 0,9. Sensor dan sistem navigasi. KH-35UE dilengkapi dengan sistem pencarian dan penargetan yang canggih, termasuk radar aktif pasif dan sistem navigasi inersial. Hal ini memungkinkan rudal untuk mendeteksi dan mengunci targetnya dengan presisi tinggi. Hulu ledak. Rudal ini dilengkapi dengan hulu ledak yang cukup kuat yang dapat memberikan kerusakan signifikan pada kapal target. Selain itu, hulu ledaknya dilengkapi dengan fitur anti pengelakan yang memungkinkan rudal ini tetap efektif meskipun target menggunakan sistem pertahanan aktif. Manuverabilitas. KH-35UE memiliki kemampuan manuver yang baik, termasuk kemampuan manuver terminal yang memungkinkannya menghindari sistem pertahanan musuh dan mencapai target dengan akurat. Nomor 2. KH-31PD. KH-31PD adalah rudal anti-kapal dan anti-radar yang dikembangkan oleh Rusia. Rudal ini memiliki kemampuan serangan jarak jauh dan dapat digunakan untuk melumpuhkan sistem pertahanan udara musuh. Beberapa fitur utama dari KH-31PD adalah sebagai berikut. Kemampuan anti kapal. KH-31PD dapat digunakan sebagai rudal anti kapal untuk melumpuhkan kapal perang musuh. Rudal ini memiliki kemampuan jelajah jarak jauh dan kecepatan tinggi sehingga dapat mencapai target dengan cepat dan akurat. Kemampuan anti-radar. Rudal KH-31PD adalah rudal anti-radar yang dirancang khusus untuk melumpuhkan sistem pertahanan udara musuh, terutama radar pertahanan udara. Rudal ini dilengkapi dengan sensor pencarian dan penargetan yang canggih yang memungkinkannya untuk mendeteksi dan mengunci sasaran radar dengan presisi tinggi. Terima kasih telah menonton, semoga informasi ini menghibur dan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.